pengurusan pembinaan menggunakan Microsoft Project yang akan dijalankan pada 28 Julai 2023. Kedua-dua kursus ini juga akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini, Tuan Nasrun Haji Azmi. Jadi jika kita dengar balik pagi tadi, Tuan Nasrun pun ada menceritakan sedikit mengenai kepentingan untuk mengambil kedua-dua kelas ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan berminat untuk ambil, tuan-tuan dan perempuan boleh terus hubungi admin kami untuk proses pendaftaran. Jadi tanpa melengahkan masa, panel kita pun sudah berada dengan kita dalam ruangan webinar. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi kita pada pagi ini kepada Tuan Nasrun. Silakan tuan. Okay, baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada admin ya. Okey, baik. Saya tambah sikit dah. Nah. Itulah kepentingan dan kelebihan kalau the next punya session you join, memang banyak you akan nampak. Sebenarnya lagi lebih banyak ada, tapi ialah kita pun berdasarkan kepada penerimaan kan, penerimaan dan kehendak ataupun amat apa ni standard amalan standard amalan yang diterapkan di Malaysia lah, especially JKR kan. Jadi kalau dia bukannya macam contoh macam ni lah, tak faham cakap lah, macam contoh apa ni seorang budak kan yang baru nak menuntut ilmu kan, dia baru contohlah darjah satu, takkanlah kita nak mengajar dia matematik sampai tahap mektam kan, sampai tahap kamilan kan, confirm out. Mungkin dia boleh, tapi kena long term lah, kena panjangkan tempoh tersebut dan kan Ana. Faham no? Jadi kita ikut keupayaan. Jadi saya ambil ni sebagai untuk cover ni dululah, untuk cover ni dulu untuk standard ataupun normal yang dipraktiskan di Malaysia. Daripada tak tahu apa langsung. Kan? Saya cakap lah kan. Sejak ni wajib no? Wajib. Kan? Wajib schedule. Kalau projek kerajaan ni, Microsoft project kan. Kalau macam swasta, oil and gas ke, TNB ke apa kan, lepang yang private dan ni kan, banyak bisik. Itulah. Kan. Dua-dua tool ni ada kelebihan dan kekurangan. Okay, baik. Continue. Okay. CPM, critical pass method. berdasarkan satu rangkaian aktiviti. Rangkaian, maksud tu rangkaian tu maksudnya tak boleh putus lah daripada rangkaian tu. Kalau putus, dia dah jadi macam satu kontrak yang berbeza. Kan? Dah faham tu? Kesinambungan berdasarkan kontrak tersebut. Memanglah kontrak tu dalam satu title kan. Mana tu panggil rangkaian link. Aktiviti yang dilakar menggunakan simbol-simbol tertentu. Dilakarlah kalau menggunakan network diagram ni kan, dilakar. Ada yang bulat, ada yang petak, ada yang hexagon lah, macam-macam lah, ada yang segitiga lah, simbol-simbol tu nanti saya tunjuk. Ianya dibina secara penyusunan dan pergantungan dependensi semua aktiviti yang terlibat untuk menyiapkan sesuatu projek. Satu aktiviti dengan aktiviti yang lain. Satu aktiviti yang aktiviti yang lain akan dirangkai untuk rangkaian logik atau benar. Maksudnya tu yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan kan. Tak. No? Janganlah konkret dulu lepas tu pasang forward kemudian. Oh, tak boleh. Salah kan? Tak logik kan? Tak realistik kan? No? Kan? Aktiviti dengan aktiviti lain tu ibarat macam ni lah. Macam apa ni? Macam family tree. Family tree.
Kan? Dua pasangan, suami isteri, berkahwin, dapat empat orang anak. Ha, kan? Empat orang anak. Laki dua, perempuan dua. Ha, lepas tu, anak bongsu tak kahwin. Ha, tak ada dah lah dia punya ni kan. Dia punya legacy dia. Tiga lagi anak berkahwin. Adalah generasi dia tu. Ha, tu dia kata, waris. Seterusnya, keturunan seterusnya kan. Ha, sebab itu dikenali sebagai kaedah rangkaian logik. Ha? Kaedah ini dapat menunjukkan dan mengenal pasti laluan-laluan genting pada rangkaian. Laluan ini merupakan tumpuan, ha, nampak? Perhatian, pengawalan yang teliti sepanjang pelaksanaan projek. Gangguan dan kelewatan pada laluan ini akan melewatkan masa penyiapan keseluruhan projek. Nampak? Sebab itu, ianya juga dikenali sebagai kaedah laluan genting. Critical pass. Pernik warna merah. Ha? Kalau non-critical, warna biru. Ha. Kaedah ni juga dapat menunjukkan aktiviti yang mempunyai lebihan masa. Nampak? Bila lebihan masa ni, non-critical lah. Lepas tu warna biru. Ataupun apungan, float. No? Ha, ini dipanggil float ataupun slack lah. No? Float ataupun slack. Apungan ataupun slack akan memberi kelonggaran masa untuk melaksanakannya. Dia ada extra time. Boleh, kita boleh. Kita boleh kata apa. Excusable. Excusable delay tu ada. Kita boleh lengahkan, kan? Boleh delay kan. Ada. Ada biru. Kalau merah, no excusable delay. No excusable delay. Kena buat ikut tarikh, siap tarikh. Lagi awal, lagi bagus. No? Kan? Kena ada perancangan kan. Takkanlah masuk kerja pukul 9, duduk menahala jauh kan, kerja dekat Seri Gombak, no, duduk dekat Kelang. Takkan nak bangun lewat kan. No, kita tak tahu perjalanan tu jam tak jam. Janganlah kita duduk assume langgang kan. Rumah kata hari tu tiba-tiba air naik banjir, tak disangka-sangka, ha, mati. Itu dia pergi contingency plan. Kena ada contingency plan. Apa ni, sebelum tu kena adakan feasibility study FS, kajian kemungkinan, dan masukkan dalam risk management. Masuk sekali lah contingency plan. No? Apabila berlaku, mudahlah nak buat recovery kan. Kaedah ini juga dapat menunjukkan aktiviti yang punya lebihan masa dan apungan. Okey, yang tadi ya. Apungan akan beri kelonggaran masa dan melaksanakan kebergantungan. Nah, melaksanakan kebergantungan tu maksudnya tu, contoh katakan kita lihat, oh, English building ni boleh jalan ni, tak ada masalah ni, tak ada gangguan ni. Okey, apa gangguannya? Oh, kena buat drainage system dengan water rack. Ha, kan? Sewerage tak apa, tak payah, dia ada SSTs. Dia ada SSTS. Ha, kan? Small sewerage treatment system. Ha, tak ada masalah, berapa PE? Ada sikit lah, 30 PE lah. Okey, tak apa. Ha, water rack jalan, siap-siap jalan. Water rack jalan dulu. Lepas tu pula disusuri di belakang drainage system. Nak buat glass building tu. Dia boleh membantu. Janganlah you all tempu seperti dalam program kan. Tempu, oh, main building. Main building. Yang hal lain tak mahu usah. Oh, ya, yeah, hal lain tu yang membantu. Tengoklah kan, task mana kan. Tapi task yang critical, wajib, priority ya. Ha, kena bagi priority, wajib. Kalau tak, dia akan reporting delay lah, no? Okay, cuba tengok. Okay, ni anak panah. Ha, dia tunjuk simbol-simbol kan. Ha, no, satu anak panah mewakili satu aktiviti. Pangkal anak panah, aktiviti bermula dengan kepalanya. Aktiviti berakhir. Atas menandakan jenis aktiviti dan bawah jangka masa pelaksanaan aktiviti. Nampak? Anak panah dia ni. Dan pangkal ni zaman-zaman dulu duk buat tengok diagram ni, mana ada komputer, 1952 kan. Dan ni bahagian apa aktiviti, okay, perkataan penguraikan, berapa hari jangka masa ni. Kalau ikut JKR dia ada tiga cara lah untuk tentukan, melalui pengalaman, melalui kita convert daripada cost breakdown kan, setiap task tersebut kan, berbagai-bagai lah, you know.
Yang penting jangan burst daripada contract duration period. Ha? Kan? Jangan burst daripada contract duration period. No? Lepas tu tengok bulatan kecil. Nampak bulatan kecil. Kan? Maksud itu bulatan kecil maksud mewakili persilangan atau pertemuan antara aktiviti. Ha, kan? Terletak pada permulaan suatu aktiviti dan penghujung aktiviti. Ha. Dipecahkan kepada tiga ataupun empat bahagian. Ha, dalam ni lah bahagian ni. Ha, kan? Kalau kotak, dia ada... Kalau kotak lah kan, dia bagai-bagai lah. Kalau kotak, dia ada bahagian bahagian atas kotak kecil tu. Early start, early finish. Lepas tu pula, dekat tengah tu... apa ni... Aktiviti. Lepas tu kat tengah tu adalah duration. Satu kotak yang di bawah tu late start late finish, di tengah antara late start late finish tu total float. Kan? Kan? Masa mula aktiviti terawal dan terlewat. Masa siap terawal dan terlewat. Okay, kita tengok. Anak panah putus-putus. Semua benda-benda ni tuan-tuan cuma kena ambil tahu saja, ambil tahu roots dia, roots, asal usul critical path method. Benda-benda ni tak perlu risau lah sebab dah built in di dalam Microsoft Project. Kita hanya susun bagi dapat rangkaian logik saja. Anak panah putus-putus mewakili aktiviti semua dummy. Hubungan aktiviti yang tidak melibatkan masa dan sumber. Juga memastikan tiada dua aktiviti menggunakan nombor yang sama. Dia faham? Contoh, aktiviti B dan C. B dan C ni. Boleh dijadikan serentak? Ha. Bila boleh jadikan serentak, kalau link kita boleh guna FF. Sorry, SS. Start-start. Start-start. Kalau jadikan serentak, start-start. Maksud dia tu, start at the same date. Apabila A siap. Kira A siap. Maksud dia tu A siap. B dengan C ni perlukan lead time. Maksud dia nak jalan B dengan C wajib kena A start. Itu dipanggil lead time lah. Lead time. Contoh dia macam kata ni adalah apa dia? Piling. Piling. Contoh piling. Yang ni cut off pie. Yang ni forward dengan apa ni... Apa ni paket punya apa ni riba contoh contoh mana D boleh dijalankan tadi nampak D boleh dijalankan apabila A dan B siap. Ni lead time dia. Mungkin D ni adalah stump ataupun paket contoh no? Aktiviti dummy menunjukkan hubungan antara B dengan E dummy ini. Manakala D boleh dijalankan tanpa menunggu C siap. Menunjukkan aktiviti dummy menunjukkan hubungan antara B dan E. Ada hubungan, depan ni ada hubungan. Mungkin task yang sama, blok yang berbeza. Contoh, manakala D boleh dijalankan tanpa menunggu C. D ni menjalankan tanpa menunggu C. Kan? Dia tempat pada, dia tak ada lead time macam ni. Kan? Dia dah pergi ke structure yang lain. Contoh. Kan? Boleh faham tak, Tuan? Ada apa soalan tak? Kan? Daripada pagi sampai sekarang ni, saya tak buka soalan kan? Tak apa. Ada apa soalan tak? Ada, Tuan? Boleh bagi feedback tak? Boleh dengar tak suara saya ni? Ni hi, I can hear you. Tak dengar. No sound, sir. Kan? Boleh dengar tak, tuan-tuan? Boleh dengar. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan setakat ni? Setakat. Lagi kita tak masuk lagi tau nak hands-on Microsoft Project. Ni dia punya enjin utama Microsoft Project Critical Path Method. Oh, tiada lah.
Cik Hafiz tiada, ada persoalan. Pokok nak tahu lebih mendalam lagi ya, critical past ni. Kan? Setengah-setengah peserta yang di bawah tuition saya tu, tuition lifetime tu kan. Tuition lifetime, saya ada share link tau. Sekejap lah. Berbagai-bagai platform ada. Saya share sekali lagi lah. Okay, baik. Kalau apa-apa soalan ke apa semua, boleh lah. Saya pun ada juga buat khidmat forensik. Forensik you punya program. Percuma saja. Percuma saja lah. Percuma. You contact I. Lepas tu bagi tahu masalah apa, apa yang sakit. Kan? Lepas tu share. Kena wajib kena share. So, copy ke saya lah. Nanti saya check. Saya akan bagi tahu lah apa sebenarnya sakit. Lepas tu pula, kalau you nak ubatinya, you kena bayar. Itu saja. Macam tuan tu, macam khidmat tak bomo macam pergi klinik kan. Boleh tuan tahu? Ha, nanti dia ada lah rate-rate dia, dia ada berbagai-bagai package. Ada part package, lepas tu pula ada konsep-konsep dah lagi. Ada lagi pecah pada dua konsep pula, nak macam mana kan. Sampai tahap boleh bayar asyuran, boleh dah. kita nak bantu, kita nak bantu. Tapi kalau kata tuan hari tu macam cakap bantu, free boleh tak? Alamak, hari ni saya pun nak hidup je. Kan, bil api, elektrik, air, lepas tu aircon. Kan, masa saya kan. Afford saya kan. Komitmen kan. Nak kena dibayar juga. Okay, baik. Kena boleh-boleh ni lah, boleh layari dan boleh add saya di mana-mana dan boleh subscribe. Kena subscribe dekat ni lah YouTube lah. Berbagai-bagai video ada. Video semua. Contoh-contoh kelas lah. Contoh-contoh discussion. Semua ada. Lepas tu Telegram pun kita ada juga. Tapi nak masuk Telegram tu, kita akan bagi link selepas you dah jadi ahli. Lepas tu grup WhatsApp pun ada kan. Setakat ni kita ada dekat 3,000 lebih lah. 3,000 lebih. Kira hampir-hampir nak cecah 4,000 lah. Nah, itu selama 3 tahun lah. Dah menjadi satu persatuan. Pakai share lah tu kan. Share macam-macam. Semua berkaitan dengan planning, schedule, schedule menggunakan Microsoft Project. Dan ada yang masih menuntut pun ada, ada yang buat akademi pun ada, ada yang menjadi tenaga pengajar pun ada. Dia menuntut kat saya sikit, lepas tu dia masuk pakej-pakej sekian-sekian ni, dah lifetime, dia masuk pakej sekian lifetime, lepas tu dia pergi mengajar, lepas tu dia main apa benda yang dia tak ada jawab, dia refer saya. Dia tu ke. Macam saya ni jadi macam tempat rujukan kan. Setelah dia dah bayar lah semua. Kan? Macam dia buka franchise lah. Cuma dia ambil resepi saya kan tu lah. Contoh lah. Kita pulang lah kan. Mesti-mesti. Banyak akademi-akademi lain banyak kan. Tapi saya tak tahu lah, saya tak masih belum jumpa lagi dah di Malaysia yang buat lifetime macam saya ni. Ramai kata saya gila kan. Sebenarnya dah kan. Saya nak ilmu. Saya nak kik mintas dengan kawan tu tersebut. Memanglah kita kadang-kadang siapa nak masalah kan. Tapi masalah tu boleh membuatkan kita berjaya kan. Jangan cari masalah. Setiap manusia yang berjaya tu pasti dia belajar daripada masalah. Kan, no? Lepas tu apabila dia dapat solve, KPI dia meningkat lah. Itu saja. No? Okay, baik. Penyediaan rangkaian logik. Memang tak ada soalan tuan-tuan? No? Tak ada soalan? No? Ada soalan apa soalan? Tak ada? No? Okey, baik. Penyediaan rangkaian logik memerlukan kemahiran dan pengetahuan. Nampak? Ni. Dua ni cakap sangat penting. Kemahiran dan pengetahuan. Kemahiran mengguna dan pengetahuan yang luas ataupun pengalaman di dalam construction. Construction. Kalau kata wedding planning dalam soal pengetahuan tentang urus-mengurus apa ni, hal perkahwinan kan. Kenapa saya cakap perkahwinan? Microsoft Project boleh juga guna untuk wedding planning. Duration boleh set per ikah hours. Bukan kata setakat day lah. Day boleh set a week, quarter, year, no? Tentang sekejap lah.
Sebutan sorry ya. Minta maaf. Okey, baik. Sambung lah. Kemahiran dan pengetahuan. Itu saya kata tu. Dia unik ya. Satu tool yang unik. Ha, kan? Dia kebanyakan yang saya ni pengalaman saya lah kan. Yang masuk tuition saya ni. Ada juga yang fresh graduate. Ada juga yang final year. Dia tak guna. Ada daripada IPT dan semua ni kan. Dia tak guna. Tapi dia tak ada pengetahuan. Tak boleh juga. Dia tak boleh nak fill in. Dia tak boleh nak fill in. Dia tak boleh nak fill in tu. Dia tak tahu bila nak attack. Bila ni nak hold dulu. Bila benda ni nak ke IV. Bila nak strike. Ha, dia tak tahu. Dia kena both. Ha. Ada juga yang senior-senior. Yang hotel-hotel dalam construction. Dia ada pengetahuan yang luar. Tapi dia tak tahu nak guna. Kemahiran tak ada nak guna. Ha, sama juga. Ha, no? Kena seiring. Okay, baik. Cerita je ni. Kesimpulannya kena be patient. Sebab tu kena sabar lah. Kena. Lepas tu kena continuously lah. Maksud saya, jangan lari pada masalah. Apa pun hidup kita ni, jangan lari pada masalah. Kita kena facing that problem. Kena face off. Kena tentuan lah. Kalau kita lari, datang lagi. Lari, datang lagi. Macam hidup berkeluarga kan. Zaman-zaman sekarang ni kan. Apa saja bangsa dan agama. Indeks perceraian meningkat. Kan? Jadi kita kena face, kena berdepan. Berdepan dan duduk sama-sama selesai. Ha, kan? Tapi kalau dah sebabkan nafsu ni payah tu nak cakap kan. Tapi kalau macam orang Islam ni apabila nafsu kuat sangat, dia suruh berpuasa. Dia ada jalan dia. Kan? Dia ada jalan. Sama juga macam Microsoft Project, dia ada jalan dia. Tapi jalan cara jalan dia lah. Dalam sistem penggunaan kan. Setiap agama pun ada. Ada solution lah. Solution. Tak ada yang tak ada. Tak ada penyelesaian. Mesti ada. No? Sama juga dengan sakit kan. Setiap penyakit mesti ada ubatnya. No? Mesti ada. Baik. Tengok dia kata. Pengetahuan yang luas. Kemahiran dengan pengetahuan yang luas. Dalam aspek pelaksanaan projek. Pembinaan dan lain-lain lah kan. Sama ada secara teoretikal dan praktikal di tapak pembinaan. Kemahiran dan pengetahuan yang meliputi. 1. Urusan projek. 2. Teknologi pembinaan. 3. Sumber-sumber peralatan jentera buruh bahan binaan. Jadi, nombor 3 ni kita akan belajar pada minggu depan. Jadi pun penting lah tuan. Penting. Cukup penting. Masa COVID memang boleh apply IoT. Berdasarkan sumber. Masa COVID. Yalah. Peralatan pun terhad. Buruh lagi lah masa tu. Buruh pun terhad lah. Boleh. Tapi dengan syarat, kena masukkan dalam perusahaan projek. Kena sign in. Apa maksud sign in? Kena assign. No? Kena assign. Kan?